Tebal ya. Mantap. Sedap. Ayo Bang, kau buka-buka. Mau ngobeng. Mau ngobeng. Ikannya gede-gede kali ya Bang. Mayan. Kayak topi pramuka. Dalam ya Bang? Dalam banget. Dapat gak? Kagak Bang, belum. 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 Sudah lapar nih. Dalam ya Bang? Dalam banget. Dia cek kiri. Gak disorot. Oh, lama Bang gak dapet-dapet sih. Dapat Bang. Padang nih Bang. Dapat. Coba lihat. Mantap. Dapat Bang. Hei, Bang. Pakal bakon. Mana? Pakal bakon. Mantap. Kiloan cuma dapat 3 tapi gede-gede sih, perkiraan sekiloan gitu. Kita akan cuci nih di ini yang ngambil ikannya tadi ini. Gede ya Bang. Gede. Oke teman-teman nih, ini udah dibersihin. 1, 2. Nih kita dapat 3. Oh ini gede-gede banget nih. Soalnya kita nggak ada apa ya, nggak ada ember gitu. Ini hasil tangkapan kita di kolam tadi. Tapi kolamnya ini dekat kali. Gitu. Ini tradisional saja nih bakarannya pakai tiir, kalau bahasa Sundanya di tiir. Ini pakai bambu. Oh gas. Ini cuma gas. Mulai eksekusi teman-teman nih, kita udah mulai ngebakar apinya. Ini buat bikin bara dulu untuk membakar tangkapan kita kali ini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan bakar-bakarnya sampai selesai. Jangan skip videonya teman-teman, soalnya ini menantang banget. Oke, ikuti terus ya. Kira masak belum Bang? Belum. Moruhai dulu nih. Udah apinya nih, udah lapar. Ntar dulu. Udah panas Bang? Ah lumayan sedikit. Iya. Makanya mentah-mentah. Ah kagak. Ini nggak perlu pakai kipas ya Bang ya? Kagak, kipas alami. Oh is mantap. Itu kayu bakarnya diambilnya dari kayak serabut kelapa ya? Iya. Emang banyak di sini ya? Banyak. Ada kelapa mudanya? Banyak kelapa muda di sono, banyak orang. Bisa ngambil? Kagak. Ngambil dong satu. Beli deh, beli. Bang, kok cuma 3 lelenya Bang? Kabur, satu. Kabusnya tuh kemana? Nggak dapat. Nggak dapat. Oke, teman-teman nih.
lelenya udah mulai dibakar, dan bagaimana kita akan rasakan kenikmatannya dibakar di alam gitu. Semuanya serba alami, tidak menggunakan apa-apa gitu. Jadi kita ambil, cuma menggunakan api doang, Bang. Nah, gitu. Namanya juga dibakar. Oke, teman-teman, ikuti kita terus ya. Tina. Boleh. Oh ya teman-teman nih, banyak yang nanyain, abang kan sering muncul di YouTube katanya nih, boleh nggak kenalan abang namanya siapa? Namanya Samsul. Yang benar, Bang. Kemarin aku kenalan sama aku namanya Omon, sekarang Samsul. Mana yang benar? Sama Omon tuh sama. Oh, sama. Iya, Bapak. Nih kepada teman-teman siapa aja yang mau bikin konten yang punya channel nih, abang ini bisa dipanggil, ini artisnya. Dia udah terlatih dalam dunia acting gitu. Tapi kalau ini bakar ikan bukan acting nih, asli ini ya. Ya, bukan acting ini asli. Bukan. Kita ngambil dari kolam. Tadi kolam punya Bapak Dahlan ya? Iya. Kita minta. Beli dong. Ah, minta aja. Tadi minta. Oh, mau diduitin, Bang? Iya. Oh, duitin aja ya. Oke. Okay. Duh, udah wangi ya, Bang? Udah mau. Wih, kipasnya juga alami, pakai daun ya, Bang? Iya. Kalau di hutan gini. Seadanya ya? Iya. Itu anak ya, Bang? Bukan, teman. Teman, namanya Supri nih. Woi. Bang, cicipin atuh. Ya. Mau ya, Bang? Aduh, abang enggak. Abang enggak bagi-bagi. Nanti Bang habis, keburu habis. Udah mateng, Bang? Udah. Oh. Enak banget, Bang. Oke, okay, oke. Okay. Berarti tinggal makan ya? Tinggal makan. Oke. Okay. Nih, udah mateng, Bang. Nih. Matang ya, Bang? Matang ya? Iya. Siap dimakan itu ya? Iya, siap dong. Oke. Dibawa kemana, Bang? Oh, di sono. Kalau bakar lele enaknya dengan apa, Bang? Dengan cikopi. Cikopi? Iya. Emang enak? Enak banget, Bang. Wah, belum pernah sih, ya, Bang? Belum. Oh, cobain dong. Racikan dari mana itu? Oh, dari Belanda. Racik sendiri, Bang. Oh, racik sendiri. Iya, kalau nggak ada nasi kan sama air kopi. Emang susah nasi ya? Susah, orang miskin. Kayak judul lagu. Asinan. Racikan kopinya di daun. Oh. Kuncer, Bang. Jadi nanti ikan lelenya dicocolin ke air kopi ini ya. Anggap saja sambal gitu, karena kan nggak ada itu apa namanya cabai. Jadi kita pakai air kopi aja yang ada gitu. Oke, gimana? Ikuti terus ya. Gimana nikmatnya bakar ikan lele pakai air kopi? Nih, dikucek-kucek nih, biar enak. Enak banget. Enak banget, Bang. Nih, mau nyobain nih ikan lele sama air kopi. Sedap. Sedap banget, Bang. Halo, nah. Kopi. Kopi kecap. Jangan kau tangan lah. Mantep banget, Bang. Mantap.
teman-teman. Enak. Lelenya udah habis nih. Tinggal tulangnya doang, tusuknya doang. Nih, bahkan ini juga sampai habis tuh. Titik terakhir tuh. Habis, teman. Enak banget, teman-teman, siapa yang mau? Dilemetan, ya teman-teman nih. Walaupun makanannya sedikit, lelenya cuma 3, makannya berempat, tapi yang kita rasakan bukan kenyang, kenikmatan yang luar biasa, cukup mengenyangkan buat kita. Emang nih benar kata orang-orang, kalau makan-makan di alam itu enak, nikmat, serasa bebas, bebas dari beban, apalagi yang punya utang. Ingat ke hutang. Iya. Poho kami toha cina. Oke teman-teman, cukup sekian video daripada digorengannya dari kita, tutorial bakar lele di alam bebas. Alam bebas. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di channel channel berikutnya, tutorial tentang masakan di alam kita. Oke, jangan lupa ya teman-teman, komen di kolom komentar agar channel kita selalu berkembang. Oke, terima kasih.